teman-teman semua. Senang sekali kita bertemu hari ini. Katakan happy. Sebelah kanan kirinya katakan happy. Di masa-masa sulit ini, kita tidak bisa lagi berlari secara sprint. Krisis ini menguji nafas kepemimpinan. Karena tak ada seorang pun yang tahu kapan krisis ini berakhir. Jadi nafas kita sedang diuji. Sebelumnya 3 bulan kita sudah diuji, bisa stay at home. Sekarang mungkin 2 minggu sudah berjalan new normal. Bagaimana memasuki bulan berikutnya? Kita tak tahu ini sampai Agustus kah? Sampai Desember kah? Atau bisa jadi sampai tahun depan. Bekerja dengan spirit lari maraton, bukan sekedar lari dalam bentuk sprint. Saat krisis, strategi pemimpin tidak bisa berlari secara sprint. Kita harus belajar berlari secara maraton. Berpamitan, angkat tangannya. Everybody say bye. Bye. Ya, selesai sudah. Hari ini ada 2 batch. Barusan selesai batch kelima untuk business manager Bank PT Bank Syariah wilayah Jogja dan Jawa Tengah secara umum. Dan istirahat sebentar untuk siap-siap nanti ketemu lagi batch berikutnya, batch ke-6. Masih teman-teman business manager dari wilayah Jawa Tengah memimpin di masa-masa sulit, masa-masa new normal. Thank you. Semua menyapa. Hai. 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 Yes. Saya membayangkan situasi new normal ini seperti kita menaiki penerbangan udara dan sesekali kita juga merasakan situasi yang tidak normal, yaitu turbulensi. Perasaan apa yang muncul ketika Anda mengalami turbulensi di penerbangan Anda? Saya akan mulai dari saya. Saya merasakan ketakutan. Apalagi teman-teman? Deg-degan. Tegang. Gemetaran. Cemas. Panik. Bingung. Inilah perasaan kita sebagai penumpang. Bagaimanakah situasi di kokpit? Apakah setakut itu sang pilot? Apakah juga sepanik penumpang? Ternyata berbeda. Kenapa berbeda situasi di ruang kokpit? Padahal turbulensinya sama. Dia punya pengetahuan, punya skill, punya pengalaman. Tentu saja seorang pemimpin persis seperti pilot ini. Dalam ketegangan karena turbulensi, dalam ketakutan karena pandemi, dalam situasi yang mencekam mungkin bagi beberapa orang di masa new normal ini, sang pemimpin harus bersikap lebih tenang, lebih bijak, lebih wisdom, dan lebih mencari solusi seperti sang pilot. Dia mencari solusi bagaimana yang terbaik untuk menjadi satu perjalanan yang selamat. Bahaya terbesar di saat turbulensi bukan mengenai turbulensinya, tetapi bertindak dengan logika-logika kemarin. Sudah jelas-jelas pandemi, sudah jelas-jelas situasi terbatas. Kita masih berharap mau bekerja dengan situasi-situasi kemarin. Kita nggak mungkin kan menjalankan sesuatu dengan situasi yang sudah berbeda. Jika terjadi turbulensi, itu adalah pertanda perlunya adanya perubahan. Turbulensi is often an indication that things need to change. Saat terjadi turbulensi pandemi atau COVID-19, itu adalah signal buat kita. Everybody say bye. Terima kasih banyak. Ya, sudah selesai 6 batch dari total 10 batch teman-teman business manager Bank PT Bank Syariah. Teman-teman yang baru belajar, selamat mencoba mempraktekkan. Dan bagi 4 batch berikutnya, sampai jumpa pada schedule kita masing-masing. Hari ini sudah selesai. Yeay! Yes, selesai sudah.